Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania. Masih bersama Embun HDR Kicau, channel yang membahas tentang tips dan berbagi pengalaman merawat burung serta info tentang dunia kicau mania semua. Di video pertemuan kali ini saya akan berbagi pengalaman untuk pecinta burung endemik Indonesia, yaitu merawat burung cucak pantai atau cupan bahan agar cepat bunyi sekaligus cepat jinak alias tidak gerabakan. Untuk itu ikuti terus dan simak video sampai selesai dan jangan di skip karena banyak pengalaman yang akan saya bagikan di sini. Langkah awal tentunya kita harus memilih bakalan atau burung bahan, kalau bisa yang baik dan tidak minus permanen, sehat. Dan kita pantau kalau beli di Om Yogan, pastikan burung itu mau makan apalagi terlihat lehat. Jika bulu burung tidak utuh, baik ekor, sayap, atau bulu-bulu lain, sebenarnya sedikit tidak bermasalah dan nanti juga insya Allah dia akan tumbuh selama perawatan kita selanjutnya baik dan benar-benar sabar dalam perawatan selanjutnya. Itu kuncinya, konsisten, sabar, dan telaten. Kemudian bagaimana langkah perawatan selanjutnya? Yang pertama, pastikan ukuran sangkar yang layak. Sebaiknya saya sarankan untuk ukuran sangkar kotak, kalau bisa minimal nomor 1 atau nomor 2 untuk ukuran burung kacer atau cucak hijau. Untuk ukuran yang lain, semua tergantung teman-teman sahabat kicau mania. Selanjutnya untuk tangkringan, saya juga menyarankan kalau bisa atas bawah seperti ini. Bisa juga silang atas bawah, kalaupun satu juga tidak apa-apa. Yang kedua, pastikan makan fur. Selain untuk mempermudah dalam perawatan selanjutnya, pengefuran juga memastikan bahwa burung ini aman jika nanti ada keterlambatan pemberian ekstra poding, baik serangga maupun buah. Cara pengefurannya pun mudah, sama seperti burung pemakan buah lainnya. Selain itu juga bisa dengan cara fur, bisa kita campur dengan nektar, susu kental manis ataupun madu dicampur dengan fur yang akan kita berikan nanti. Dalam proses pengefuran harus kita perhatikan perawatannya, baik dalam pemberian ekstra poding, penjemuran dan pemandian, dan posisi tempat menggantungkannya. Untuk pemberian ekstra poding jangan sampai telat, untuk penjemuran juga bertahap dengan durasi sebentar dulu saja, bertahap, nanti selanjutnya agak sedikit lama. Pemandian biarkan mandi sendiri dulu, dicepuk, nanti bertahap selanjutnya. Bisa kita semprot, atau kita latih mandi di keramba. Untuk posisi menggantang atau menggantungkannya, juga bertahap, letakkan di tempat agak tinggi dan sepi dahulu. Selanjutnya bertahap ke tempat agak rendah dan agak ramai. Semua hal tersebut untuk menghindari burung tersebut tambah stres dan juga menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalkan dia nanti akan selalu gelabakan dan stres kembali. Yang ketiga, proses perawatan harian untuk cupan bahan memang harus membutuhkan beberapa teknik dari perawatan supaya cepat bunyi dan cepat gacor secara bersamaan. Kalau bisa sekalian menjinakkannya atau minimal membuat cepat mapan, tidak gelabakan atau tidak takut dengan kita. Tapi dengan catatan setiap burung mempunyai karakter beda-beda sehingga kadang beda pula cara atau pola perawatannya. Dan di sini saya akan membagikan salah satu cara perawatannya.
Seperti biasa, burung pagi kita keluarkan, kemudian angin-anginkan. Setelah itu bisa kita mandikan. Bisa kita semprot seperti ini sampai basah kuyup. Sekalian kita bersihkan sangkar dan kotorannya. Lakukan seperti ini setiap hari selama cuaca cerah. Selain untuk mempercepat proses penjinakan, mandi juga bisa untuk merangsang burung untuk cepat bunyi. Dan untuk mempercepat proses penjinakan, kita bisa lakukan mandi malam 2-3 kali seminggu. Semprot seperti ini, lakukan mulai kira-kira jam 8 malam, dan tentunya pastikan cuaca cerah. Setelah burung mengeringkan bulunya, berikan ekstra feeding jangkrik 2-3 ekor. Untuk menjaga suhu tubuh burung tetap hangat dan tidak terkena penyakit. Setelah proses mandi, biarkan burung membersihkan dan mengeringkan bulu-bulunya. Sambil kita jemur, dan setelah kering dan penjemuran dirasa cukup, sekitar jam 8 sampai jam 9 pagi. Setelah proses mandi dan penjemuran tadi, kemudian berikan ekstra poding. Untuk ekstra poding jangkrik pada proses ini, berikan sekenyangnya. Maksudnya di sini pemberian pada saat itu juga. Contoh burung ini, 4-5 ekor jangkrik, jika dikasih lebih dia akan menjatuhkannya. Berarti itu bisa menjadi patokan awal dalam nanti pemberian ekstra feeding selanjutnya, dan bisa berkurang jika burung yang kita rawat sudah mulai rajin bunyi. Kenapa demikian? Karena dengan pemberian ekstra feeding agak banyak akan meningkatkan semangat atau birahi burung untuk bunyi nantinya. Selanjutnya untuk ekstra feeding kroto, saya berikan 2 kali seminggu dengan porsi seperti ini, kira-kira 2 sendok makan. Lebih juga tidak apa-apa. Untuk ekstra feeding buah, bisa kita berikan pisang, di mana biasanya satu pisang bisa untuk 2-3 hari, dan setelah itu kita boleh tidak memberikannya 1-2 hari untuk memastikan burung kita tetap makan full. Jadi fleksibel dalam merawat burung cucak pantai ini. Kemudian di sini saya ada tambahan makanan atau ekstra feeding lain untuk menjadikan cucak pantai bahan ini cepat bunyi. Yaitu saya buat campuran sendiri yang terbuat dari susu, telur, madu. Sebenarnya nektar buatan ini biasanya saya berikan kepada burung pemakan madu seperti sogo ontong atau sogun dan kolibri meranggar yang saya miliki di rumah. Tapi di sini juga saya berikan kepada burung cucak pantai saya, dan burung ini pun mau. Kalaupun sebelumnya tidak mau, bisa kita latih dengan memasukkan jangkrik ke dalam wadah nektar buatan tersebut seperti ini. Dengan sendirinya nanti dia akan mau memakan campuran tersebut. Nektar buatan ini bisa kita berikan setiap hari dengan porsi sedikit saja seperti ini. Bisa juga selang-seling, satu hari dikasih, satu hari tidak. Untuk lebih jelas tentang pembuatan nektar susu telur madu ini, bisa disimak video nanti selanjutnya. Kembali ke perawatan selanjutnya, setelah proses mandi, jemur, dan pemberian ekstra feeding, burung bisa kita gantang atau taruh di tempat teduh, bisa di bawah pohon, di teras, atau juga bisa di dalam rumah, apalagi di dekat kamar mandi yang ada suara gemerici air. Fungsinya untuk relaksasi, mengembalikan kondisi burung agar tingkat stresnya menurun sehingga dia tenang dengan harapan cepat bunyi.
Selanjutnya untuk perawatan sore, kita bisa berikan ekstra foder jangkrik 4-5 ekor sebelum kita masukkan ke dalam rumah menjelang malam hari. Untuk pengkerodongan, harian saya ablak siang dan malam dengan catatan aman dari hewan predator, serangga-serangga kecil berbahaya seperti kaper dengan menempatkan jauh dari lampu. Kunci perawatan selanjutnya, salah satunya adalah kalau bisa kita kalau punya waktu luang pancing dengan suara MP3 burung cucak pantai atau masteran lain yang bisa merangsang burung cucak pantai kita angkat bunyi. Apalagi kalau misal di rumah kita ada burung yang sudah gacor, misal burung cucak mas, cucak rowo, atau juga murai batu dan burung-burung gacor lainnya. Itu akan cepat memancing cucak pantai kita untuk bunyi. Contoh cucak pantai saya ini, alhamdulillah dengan perawatan tersebut 3 minggu sudah mulai angkat bunyi. Tinggal perawatan konsisten, sabar dan telaten selanjutnya. Mungkin cukup sampai di sini dulu tips berbagi pengalaman dari saya tentang perawatan cucak pantai burung endemik Papua ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info dan tips-tips dari channel ini selanjutnya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, saran, dan kritik bisa di kolom komentar. Terima kasih, salam pecinta burung endemik Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.